Selamat pagi. Selamat pagi. Hari pertama, hari kedua. Hari kedua di Fufu Walk. Kita sarapan dulu. Morning. You go breakfast? Yeah. Yeah, waiting 5 minutes. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Di hotelnya itu tuh sebenarnya ada sarapan, tapi hotelnya tuh gak punya restoran. Jadi kayaknya dia tuh kayak ke resto lain gitu loh. Jadi nanti kita dibawa, dijemput pakai kayak mobil gitu, entah bagi yang kayak kemarin kita lihat. Terus kita dibawa tempat makannya. Oh, di Oke. Ya. Ya. Finally naik bagi di sini. Bagi atau kedi? Iya, mirip bagi atau kedi. Fok juga ya, ini Fok ya? Fok. Jangan lupa pagi-pagi minum teh. Padahal di rumah gak pernah sih pagi-pagi minum teh. Saatnya makan. Ini ya sarapan English breakfast ya, makannya sama teh. Ini isinya ada bacon, ada sosis, terus ada roti, sama telur mata sapi. Oh, tahu ini kayaknya beef, bukan bacon pok. Ini takutnya fail, jadi aku kasih saus aja. Ya, acceptable. Kayaknya lebih enak dimasukin buat roti biar nggak terlalu amis. Ini? Pineapple? Iya. Tadi soalnya kan minta mango nggak ada. Iya. Hari ini sarapannya mau jadi kambing dulu. As always ya, dikasihnya dedaunan. Ini nggak tahu apa. Lalapan. Ini toge. As always, daun ketumbar. Iya. Sama ini aku nggak tahu yang ini apa, tapi itu enak juga. Itu kayaknya kemangi deh kalau yang ini. Oh, tapi yang hari ini mie-nya agak kenyal, orang putih. Itu kayaknya bukan pho, dia cuma noodle aja, beef noodle. Coba ini. Rasanya ikan banget. Oh iya. Ini kuahnya ya, kuahnya sama mie. Tapi gimana rasanya? Enak nggak? Enggak. Oh. Tapi kayaknya kalau buat kamu nggak. Oh. Karena mungkin kan terlalu strong ikannya. Dagingnya nggak selembut yang tadi malam. By the way, ini tuh sarapannya dikasih gratis. Jadi dia si restorannya kayak kerjasama gitu kan sama hotel kita. Cuman ternyata si minumannya ini yang bayar. Jadi kalian tinggal pilih aja minumnya mau teh atau mau jus, karena nanti bayar. Selesai sarapan. Sekarang kita mau jalan ke kereta gantung. Gondola Maning, Gondola Maning. Coba ada kereta jalan. Banyak tuh lautnya biru. Biru banget langitnya, yeah. Cerah. Padahal tadi sempat hujan ya. Hmm. Ini di sini tuh banyak tangga-tangga kayak gini nih buat spot-spot foto. Mau ke cable car station. Yuk, masuk yuk.
Beb. Naik cable car lagi dengan cuaca yang cerah. Habis di foto kamu tadi? Iya, tadi. Oke, gini. Cable car lagi, cable car lagi. Sama yang kemarin gedean mana? Cable car-nya. Sama. Kayaknya sama. Ya apa harusnya kan jalan jalan. Aku emang ada kita turun lagi. Sudah keren banget. What is well? Oh, ngoda. Selamat datang di Dufan. Di taman impian. Saya maksudnya mirip kayak Dufan kita. Nih. Di tengah pulaunya tuh ada tempat. Ya. Lucu banget. Ada kayak gini. Yuk, oh, kita jalan yuk. Ini ada petanya. Ada kolam-kolam ikan. Kenapa, Beb? Lagi nungguin makanan, tuh. Hebat. Oh, ada yang suka ngasih makan ya? Iya. Temennya Scooby-Doo waktu dianya ke Spooky Island. Aku suka temen-temen kayak gitu. Mau cari roller coaster? Roller coaster yang dibuat dari bambu. Bambu? Dari kayu. Soalnya roller coasternya dari kayu, memang bukan dari besi. Apa kau Sasha? Hello, Oseo. 천천히. Ini apa? Let's go. Cari roller coaster. Kalau yang itu naik dari sini ya berarti ya? Ya, ini yang ditarik ke atas terus dia urawurin ya? Hah? Terus dia urawurin nih di atasnya. Sebenarnya tingginya mungkin sama kayak itu sih yang cable car tadi. Ah, MMC-nya ada sana nih. Yuk, kita naik ke Roaring Timbers. Aduh, dulu panas. Panas bingo. Anas review. Gak expect bakal se-ekstrim dan segila ini. Kita pikir tuh ride di tempat sini tuh kayak cemen gitu loh. Itulah akibat keseringan ke Disneyland. Disneyland itu ride-nya gak ada yang ekstrim. Ketemu ini ekstrim banget. Kalau ada yang mau nyobain roller coaster kayu dan dia ekstrim banget, boleh coba salah satunya ini. Pantesan tadi kacau. Disuruh copot-copot semua ini ya. Sampai akhirnya tadi tuh diperiksain semua waktu masuk tuh. Sampai ini disuruh copot. Enggak boleh. Ya maksudnya dikirain kan apa sih? Enggak mungkin lah kayak gimana.
Ternyata treknya tuh ada yang kayak gini nih. Enggak, turunnya ekstrim banget. Iya. Dari atas sampai ke bawah. Ada yang sampai hampir 90 derajat nih gini. Iya. Kayak ride roller coaster yang suka ada di Eropa tuh enggak kan? Ekstrim-ekstrim tuh kayak gitu. Sampai gini sampai ada momen-momen yang dianya pas turun ke bawah gini, kitanya keangkat, badan itu keangkat. Iya, gila. Sampai ketarik. Enggak ngerti lagi lah yang roller coaster ini. Namanya tadi apa, Beb? Roaring Timber. Ya, Roaring Timber di Phukok. Tapi enggak apa-apa kalau kalian suka yang kayak gini. Adrenalin apa segala macam itu pasti suka udangnya banget. Soalnya seger banget. Yeah. Kayak tiba-tiba kayak habis dikasih habis makan seblak pakai ini. Jeletot. Iya. Langsung cenghar gitu. Jadi ini setiap kali kita masuk ke tempatnya, ini ternyata cuma berlaku untuk satu kali. Jadi berkali-kali naik, kita mau naik lagi, kayaknya nggak bisa gitu. Jadi kalau kalian beli cable car yang pakai ke Hometown Island, itu udah input semuanya. Yang aquatica sama wahana-wahana yang di tempatnya ini, cuman ya satu ride itu kayaknya cuma satu kali, karena harus di-scan. Nah, nanti naiknya dari situ. Sini, Beb. Sini. Sudah. Only sit down, no stand up. Only sit down, no stand up. Only sit down, no stand up. Peace. Apa namanya, Mbak? Aquatopia. Aquatopia. Ini langsung masuk aja. Iya. Ada yang nggak bawa baju untuk main-main air, ada di sini jual juga dia. Ada semua. Nggak bawa underwear, bisa langsung beli di sini. Ini recommended banget buat yang sudah punya anak. Biar terus main-main di sini udah. Seharian puas. Nah, gue pengen ngerekam yang ininya loh, yang water slide-nya ini. Luas banget ini, si water park-nya ini.
dari pintu keluar ini yang tempat oleh-oleh. Jadinya kita makan di restoran Panorama Cafe. Posisinya di sini. Tempatnya enak kok sih. Pemandangannya langsung ke sini. Tuh, langsung laut. Pemandangannya. Oke, kita lanjut makan yuk. Ini tadi makanannya udah datang. Nasi goreng sama seperti biasa. Oh, ini dia. Sate makan siang. Tidak segurih nasi goreng yang ada di sini pada umumnya. It's okay. Ada ayamnya, cuman susah ya pakai tangan dia. Ini ayam goreng pakai saus asam manis. Enak banget. Enak banget. Kering soalnya sampai dalam. Tapi luarnya dikasih saus asam manis. Mantul. Enggak bisa lepas dari makanan-makanan berkuah di sini. SNI lah. Tapi enak gitu maksudnya gitu. Bisa ya. Empuk kayak ini. Yang ini empuk. Gak kayak yang tadi. Welcome back to hotelnya, Hotel Treeland. Kita mau room tour karena kemarin gak keburu. Yuk kita lihat yuk ke dalam. Masuknya lewat sini, kayak rumah biasa. Ya, kamar kita tuh persis pas buka liftnya. Kamir. Nah, sekarang sudah ada di dalam kamar yang sangat cute ini. Ini beneran bentuknya nggak kayak layout hotel pada umumnya, bener nggak sih? Jadi kayak ya udah kamar di rumah aja gitu. Nah pas tadi dari masuk ke pintu, di balik pintunya ini ada pintu ke kamar mandi. Nah ini dia kamar mandinya, sangat bersih sih kalau menurut aku. Soalnya pas kita datang ke sini tuh benar-benar semuanya tuh kacanya kinclong, amenitiesnya juga lengkap. Ada sabun, itu sabun muka asal Vice punya sendiri. Terus di sini juga banyak amenities yang kayak biasa lah ya, sikat gigi, shower cap. Ini di sebelah sini langsung ada tempat tidur. Di sebelah tempat tidurnya ada TV. Tenang aja, TV-nya gak cuman TV gitu doang. YouTube-nya ada Netflix sama Disney Hotstar juga, tapi ya kayaknya harus pakai akun kita sendiri sih. Nah, di sebelah sini ada bisa buat kerja atau buat make up juga, tapi ini udah full sama perangkat kamera-kameranya Mas Andi. Dan aku suka banget nih ada lampu ini, soalnya dia kayak kalau malam-malam warnanya bagus. Jadi kayak kesannya kayak di rumah sendiri loh gitu. Ada sofa dan juga meja kecil. Tuh ada Peggy lagi duduk di sini. Dia kalau kita lagi liburan jalan-jalan dia nungguin kita di hotel. Tuh sofanya nyaman banget, luas juga. Dan yang paling penting ini dia. Ini bisa dibuka dua pintunya. Come on. Wah, gila sih, ini keren banget. Ini adalah pemandangan yang kalian dapatkan setiap hari. Pemandangannya tuh never fail, bagus banget. Dari balkonnya ini kalian bisa ngeliat itu tuh, Kiss of Sea. Kiss of Sea itu adalah yang kemarin kita tonton itu loh. Jadi dia kayak teater gitu, pertunjukan laser sama air. Dan di belakangnya itu persis tempat pertunjukan fireworks-nya dia atau kembang api yang bakal tiap malam ada di sini. Jadi dari kamar, dari balkon kita tuh kelihatan. Kayak
di daerah Mediterranean gitu kita tuh. Pemandangannya laut. Di sininya kamarnya homey banget. Desainnya juga bagus. Ih, pokoknya enak banget, nyaman sumpah. Sekarang kita mau siap-siap cari spot-spot foto yang unyu-unyu di sini supaya bisa jadi bahan konten. Kita mau ke arah Kiss Bridge. Ini suaranya penuh sama angin. Pantai. Kita bertemu di sini. Terus apa? Mas Andi pesan wonton noodle as always dengan ekstra nasi karena lagi lapar. Padahal tadi udah makan chicken wing 2 dan gede-gede lagi chicken wingnya. 20.000 langkah kalau. Terus aku pesan nasi sama pork chop dengan ekstra pork sate. Lanjut beli dessert. Udah ada kelapanya dari situ. Habis makan. Namanya coconut. Es krimnya mah pada umumnya ya, cuman ini tuh pakai batang kelapa.